Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar kegiatan perpisahan antara pemerintah dengan perwira penghubung wilayah Muaro Jambi Kodim 0145 Letkol Infantri Syafendi. Dalam acara ini tampak dihadiri Sekretaris Daerah dan Forkopimda serta seluruh Kepala OPD Lingkup Muaro Jambi yang bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi. Bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar acara perpisahan dengan perwira penghubung wilayah Muaro Jambi 0415 Letkol Infantri Syafendi. Pada acara ini, Penjabat Bupati Muaro Jambi Bayu Nidiliansyah dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Muaro Jambi, turut hadir bersama dengan Forkopimda serta seluruh Kepala OPD Muaro Jambi. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bayu Nidiliansyah beserta jajarannya. Dalam sambutan, Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan atas nama pribadi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Letkol Infantri Syafendi beserta istri yang telah mengabdi dan melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melayani, mengayomi dan memberikan rasa aman nyaman dalam kehidupan masyarakat serta terciptanya suasana yang kondusif selama di Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu, Papung Letkol Infantri Syafendi mengatakan dirinya juga berterima kasih kepada pemerintah dan jajarannya atas kerjasama sinergitas antara TNI dan pemerintah terjaga dengan baik. Tentunya ke depan akan terus terjalin silaturahmi dengan baik agar tetap terjaga ketertiban di Muaro Jambi ini. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.